Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Dr. Hewan Raja Yahya di Pasar Jonggol hari ini tanggal berapa? 23 Desember 2021. Nih, kemarin ada yang nanya, ada enggak jantan 10 juta? Nih ada nih. Sapi lokal bakalan jantan harga 10 juta. Ini 10 juta nih dibuka harga. Tadinya dibuka 12. Gitu kita ngobrol-ngobrol. Oke, 10 juta. Ini ada 3 ekor nih. Tiga ekor 10 jutaan. Ini bagus. Tuh kelihatan ya jantan. Biji pelernya bagus 2. Nah, sapi langsir. Oh, bagus nih. 10 jutaan. Hubungi siapa, Mas? Hubunginya sama siapa? Hubungi langsung aja ke punya ya. Ke sini ya? Iya, ke sini. Oh, langsung ke sini aja. Mas siapa namanya? Mas Imam. Nih, Mas Imam nih. Imam S. Arifin. Ini Mas Imam nih, langsung aja ke Jonggol. Yogi nih, tolak-tolakan. 10 jutaan nih. Sapi Jawa, dari Jawa Mas ya? Insya, sini ngomong, resepen Pak Insya. Lokal super ya? Nih, hubungin Mas Imam atau Mas Yogi yang tadi fotonya di Jonggol. Nongkrongnya di depan pos. Kok ada di sini? Iya. Jualan sapi juga? Nih, ada toke domba jualan sapi juga. Ada yang beli ya? Oke ya, jadi informasi hari ini. Nih, ya kemarin ada yang nanya, Pak Dokter ada nggak bakalan 10 juta sapi jantan? Ini jawabannya ada, tuh. Bagus ya, kelihatan jantannya. Lokal tapi bagus ini. 10 jutaan, ada 3 ekor. Oke, kita jalan lagi, kita lanjut lagi. Ini berapa nih Pak? Bagus ya? Betina. Ini betina nih. Pak, ini berapa Pak harganya Pak? Ini bagus nih. Lagi ditarik. Gak dijawab. Oke. Ini ada betina bagus nih, darah. Enggak tahu harganya berapa. Kang, ini berapa Kang? Kalau kayak gini harganya 12.500. Betina ya? Betina indukan. Betina indukan 12.500. Nih, lokal. Ini juga hampir sama kayaknya ya. 12.500. Umur berapa nih? Ini umur 3 tahunan. 3 tahunan ya. Baru beranak satu kali. Sudah beranak satu kali. Berarti tinggal dilanjut aja ya. Tinggal dilanjut, masih produktif. Masih produktif. Oh, benar ya. Tinggal dikawin IB ya. Iya, benar. Masih produktif 12 juta setengah betina 3 tahunan ya. Oke Kang, namanya siapa Kang? Ini Bapak Radi. Radi. Hubungi Mas Radi di Jonggol. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Hari ini hari Kamis. Jadi ada sing kesuruh sapi ya. Hah? Galak sapina. Oh, sapina galak. Tengah. Gede. Ada sapi galak. Sini aja, suruh sapi katanya. Oke, jadi hari ulangi ya, hari Kamis itu lengkap. Ada sapi, ada kambing, ada domba, ada kerbau. Mudah-mudahan saya dapat kerbau nanti, mudah-mudahan. Kalau enggak kesiangan atau kalau enggak malas kerbau nanti kita saya update juga. Kita lihat lagi nih, banyak nih sapi-sapi lokal. Ini berapa nih Kang? Biang anak. Bagus nih. Biang anak. Tapi agak galak nih, enggak berani saya. Sapi lokalnya ada juga yang galak ya, ngeri ya. Memang enggak mati sih, cuma benjol. Kalau ditendang sapi enggak bakal mati, tapi benjol. Ini berapaan, Kang? Ya, ini 85. Betina ya? Iya, betina. Ini 85 betina nih bakalan. Jin, lu anak, Jin. Bagus. Itu anak, Jin. Oke, Kang. Makasih, Kang. Iya, sama-sama. Nih betina nih 85-an. Sedang bagus ya. Berapa kilo kira-kira beratnya? 90 kilo ada. Ini 85 nih, 8,5. Ini sapi lokal Maduraan. Bagus. Oke. Ini ikan berapa Kang? PO nih. PO ini berapa? Berapa nih Kang? 85. Betina ya? Iya.
85. Jadi rata-rata memang 85 betina ya. Standarnya 85 nih. Umur berapa nih? Bisa dipotong udah ya? Bisa nih, setahun lebih. Hah? Setahun lebih. Indukan ini ya? Indukan. Nih, setahun lebih ya udah bisa. Udah pernah beranak kali ya? Nih, bagus nih. 2 tahun baru bisa beranak ya? Bisa, 2 tahun. Oke. Oke, Kang. Makasih, Kang. Ya, sama. Jalan lagi deh. Ini tanduknya. Nih, jalan lagi kita. Wih, banyak nih. Ini ada sapi-sapi lokal. Ini bagus nih. Ini jantan nih, bagus nih. Biangan. Ini malah. Ada campurannya, Pak, ya. Campuran, Pak, ya. Ini ada PO nih, bagus. Ini bagus nih jantannya nih. Ini nggak dapat harga nih. Harganya nggak ini. Nggak bisa di menjawab karena bukan dia yang punya. Oh, ini betina, ini jantan. Taksiran saya sih 18 nih, 18 ke 20 juta nih. Bagus, tapi nggak bisa ditanya. Mana sapinya, Kang? Ini berapa nih? 12. Ini jantan 12 tuh, bagus ya. Tadi kalau ditawar 10 juga dikasih kan. Oke, kita lanjut lagi. Wih, ini sapinya jatuh tuh, lumpuran. Ini sapinya jadi kelumpuran. Jatuh dia. Wih, sapi kelumpuran. Oke, kita cari lagi informasi ya. Di dalam tuh ada tuh sapi-sapinya. Pak Kabul. Kita lihat lagi ke dalam. Gak benar, dapat harga nih, bagus nih. Halo, geser dikit dong, mau masuk nih. Nih, maju. Takut ya. Takut. Oke, pelan-pelan ya masuknya. Ini kita masuk ke dalam. Sapinya Pak Kabul. Coba kita lihat nanti ada orangnya enggak ya. Bagus-bagus nih. Nah, ini ada Pak Kabul nih, Pak Haji Kabul dicari-cari. Dicari-cari susah dapat nih, hari ini ketemu nih Pak Haji Kabul. Assalamualaikum Pak Haji Kabul. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Pak, ya. Bisa diceritakan Pak sapinya sapi apa aja Pak nih Pak yang ada di Jonggol? Ya, ini sapi Pegon, Limousin, Simental, PO, ada komplit. Ada ini berapaan semua. Pak nih harga nih besar banget nih? Ya, ini 18. 18 juta? Ya. Murah ya? Murah, Pak. Sengaja dijual murah. Oh, ini murah nih 18 ya, juta. Sengaja dijual murah. Yang ini 18 juga? Ya, laku. Ya, ini 18. Ya, ini Pak? Ini 17. Oke. Yang ini? Ini 17. Beratnya berapa Pak nih? Ini beratnya kurang lebih sekitar 3,5. 350 kilo ya. 18 juta. Ya. Nah, yang ini yang tinggi ini Pak nih? Ah, ini tinggi 20, Pak. 20 ya? Ini ya. Sapi apa Pak nih? Ini Pegon. Pegonan ya. Wih, ya, tinggi besar banget ya. Ya, besar. Ini berapa Pak tadi? Ini 20. 20 juta. Nah, kalau yang ini Pak? Ini 20. Ini 20. Ini yang ini yang berat segini ini. Limousin, Pak, Simental. Ini Simental Limousin nah, ini Simental ya. 400-an lah. Nah, 400 kilo ya. Ya. Berapa Pak tadi? Ini 20. Oh ya, ini yang ini? Yang ini yang merah ini? Ya, yang Limousin. Merah ini 18, Pak. Limousin ya? Ya. 18 juta ini. Nah, sekitar 37. 370 kilo ya. Ya, sekitar. Wih, banyak nih. Ya. Ah, yang ini Pak nih yang ada Pegonan nih Pak nih. Nah, ini 21, Pak. Yang mana Pak nih? Ini 400 koma. Wih, ini 500 kiloan. 18. 18. Yang ini tadi 21 yang ini. Ini 21. 500 kiloan ya. Super, Pak. Ini bagus-bagus. Bener-bener bagus nih, murah nih. Murah. Ya. Yang ini Pak. Yang ini? Ini 21. 21. Wih, mantap. Ini 18, Pak. Yang ini murah 18. 18. Ada berapa ekor, Pak, stoknya, Pak? Wah, kalau di kandang sekitar 200, lebih dikit. 200 ekor ada. Pak, ada, ya. Saya ada pesanan, Pak, nih. Ya, boleh. Sapi lokal yang harga 14 juta ada nggak? Ada, banyak, yang Pak. Jantan? Ada. Yang PO? Ya, banyak itu, Pak. Yang PO yang Kupang? Ya. Terus yang ini. Itu? Yang apa Bali juga ada? Ada. Pak, ya. Ayo, Pak, kita lihat, Pak. Ini, ya. Ini, Pak. Di sana. Yo. Ini kita lihat ya, yang sesuai pesanan kemarin. Yang harga 14 juta, sapi lokal. Nah, kita lihat nih, kata Pak Haji Kabul. Ini 15-an, Pak. Ini 15 jutaan ya? Oh, ini 15. 14,5. 14. 13,5. 13,5 nih, 13,5 malah ada. Ini berapa, Pak? 11. 11 juta. Ini 12. 12. Ini 11. 11 ya.
12. 10.5. Ini 10.5. Ya. Ini 11.5. 11.5. Ini 12. 12. Ini 11.5. 11.5. Nah, ini yang pekor-pekor limusin, Pak. Pekor-pekor limusinan. Nah, ini berapaan, Pak, nih? Ini bakalan ini ya. 13.5. Heeh. Ini 12.5. Ini 14. Ini 13.5. Oke, wih, murah nih. 12.5. Sengaja dijual murah, Pak. Dijual ini murah duit. Nih. Butuh duit. Butuh duit dijual ya, murah. Benar nih. Dijual murah. Wah, mantap, yang mantap. Cepat laku. Ini berapa, Pak, ini? Ini 13.5. 13.5. Ya. Yang ini sama. Ini di bawahnya, Pak. 12.5. 12.5. Ini 13. Oke. Nah. Ini 12. Oke. Ini 11. 11 ini? 11. Ini 11 ya. 11. Iya. 10, Pak. Oke. Oh, ini 10 juta nih. Nah, ini di bawah 10. Ini di bawah 10. Ini butuh duit. Oke. Ini 12. 12. 12. Ya. 11. Ini 11 yang hitam ini ya. Agak bengkok dikit ya, tapi dagingnya bagus. Yang ini, Pak? Nah, ini 12, Pak, limosin. Oke, oke. 15. 15. Kita butuh 50 ekor bisa, Pak? Oh, bisa. 100 ekor bisa. Bisa diantar. Ya, bisa diantar sampai tujuan, Pak. Oke, jadi ini yang bibit-bibit ini, Pak. Yang ini bibit-bibit berapa, Pak? Nah, ini 10. Nah, ini 12. Oke. Ini 10. Oke. Ini 95. Ya. Ini 12.5. Oke. Ini 10. Agak kurus ya? Ya. Ini 11. 11. Nah, ini 10-an, Pak. Ya, ini sapi lokal semua, Pak, ya. Nah, ini PO. Oke, Pak Haji. Ya. Nanti saya datang, Pak, besok. Ya. Besok saya datang ke bawa pembelinya langsung. Boleh, boleh, Pak. Ya. Boleh. Nah, di samping okay. Pasar Baru Jogol. Situ kan? Ya, bawah itu. Adang. Oke, Pak Haji. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Saya lanjut, Pak, ya. Ya, yuk. Ya, demikian tadi ya, update dari Pak Haji Kabul. Ya, ya, ya. Luar biasa, ternyata dijual murah nih sapi-sapi. Hah? Iya, benar. Ini siapa nih? Hah? Fikri. Oh, Fikri. Penonton setia Bapak. Ini ada follower nih. Oh, iya, Fikri. Ini ada juga nih. Siapa, Pak? Pak Haji Dayat. Ini Mas Fikri sering komen nih. Iya, kemarin dikasih YouTube-nya ke saya suruh komen. Iya. Oh iya. Sebelum survei ke sini, oh ternyata harganya segini-segini dan oh, okay. Bapak dulu membantu nih, Pak. Oke, Mas Fikri. Iya, Pak. Pak, mari, Pak. Mari. Ya, jadi saya lanjut lagi. Obrol harganya dimulai dari 10 juta, ada yang jantan yang saya cari 14 malah dikasih 13. Yang 15 dikasih 14. Begitu hari ini Pak Haji Kabul. Jadi ini cocok dengan pesanan saya yang 50 ekor. Mungkin saya besok langsung bawa pembelinya ke Pak Haji Kabul supaya terjadi transaksi. Oke, demikian dulu ya dari Pasar Jonggol hari ini. Hari Kamis tanggal 23 Desember 2021. Pasarnya ramai. Ramai sekali karena ini hari Kamis. Semuanya ada, mulai dari domba, sapi, kerbau, kambing. Begitu kira-kira. Oke, jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Saya akan berusaha terus untuk meliput pasar-pasar hewan di Jawa Barat. Insya Allah nanti akan melebarkan sayapnya ke Jawa Tengah. Mohon disambut dengan baik kedatangan saya. Oke. Oh, ini ada teman kita nih lewat. Nih, ada teman nih. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Oke. Sekali lagi ya, saya akan coba untuk ekspansi nanti ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, ke Lampung. Saya mohon didukung, mohon disambut, disambut supaya saya bisa bertemu dengan tokoh-tokoh pedagang sapi dan kambing domba di provinsi-provinsi tersebut. Insya Allah Januari saya mulai jalan ke daerah-daerah. Oke, demikian dulu ya. Dr. Rajali Yahya dari Jonggol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.